Hai para bisnis sukses yang luar biasa, kembali ketemu dengan saya Dedi Siddharta dari The Consulting Business Consultant. Oke, kembali lagi dengan topik bincang bisnis kali ini yang selalu membahas topik soal bisnis dan keuangan, di mana kami selalu menyajikan konten-konten terbaik mengenai bisnis dan keuangan, yang mana bisa Anda tanyakan melalui kami di YouTube channel kami di comment box di bawah ini, dan kami akan coba jawab melalui reply, atau kami juga bisa membuatkan video yang menarik terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Anda seputar bisnis dan keuangan. Oke, topik hari ini kita akan membahas topik soal PPh 21 karyawan tetap. Tapi sebelum kita lanjutkan, pastikan Anda sudah subscribe dan like video ini apabila memang bermanfaat untuk Anda. Dan apabila memang bisa bermanfaat untuk teman-teman Anda, jangan lupa untuk tekan tombol share supaya teman-teman Anda juga bisa merasakan manfaat daripada video-video yang kami buat. Oke, kali ini kita akan belajar topik soal PPh 21 karyawan tetap, karena banyak juga teman-teman yang bingung bagaimana sih cara menghitung PPh karyawan tetap, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menghitung PPh, sorry, kita harus jelaskan dulu nih supaya teman-teman nggak bingung ya. Apa sih maksudnya PPh 21 gitu? Karena ada yang bingung, Pak, PPh 21 sama PPh pribadi apa bedanya? Saya akan jelaskan bedanya yang lebih detail. Cuma yang perlu Anda tahu bahwa PPh 21 ini adalah PPh yang harus dipotong oleh perusahaan terhadap karyawannya, gitu ya. Jadi PPh yang harus dipotong oleh perusahaan kepada karyawannya, dan setiap akhir tahun perusahaan akan memberikan bukti potong kepada karyawannya untuk dapat dilaporkan di SPT masing-masing pribadi karyawan Anda. Nah, oke. Sekarang bagaimana menghitung PPh 21 untuk karyawan tetap? Nah, kalau PPh 21 untuk karyawan tetap, tentunya karyawan tetap akan memiliki masa manfaat atau memiliki manfaat yang lebih banyak daripada karyawan tidak tetap. Jadi karyawan tetap memiliki mungkin tunjangan, mungkin ada BPJS, mungkin ada tunjangan kematian, kecelakaan kerja, dan sebagainya. Ya, so kita harus tahu dulu kalau karyawan tetap memiliki itu, tapi kalau karyawan tidak tetap, tidak mesti memiliki hal itu. Ya, saya akan contohkan di papan ini bahwa kita akan coba lihat bahwa saya contohkan di sini ada gaji yang dimiliki oleh seorang, ya anggaplah Mr. X gitu ya, memiliki gaji sebesar 6 juta setiap bulan, ya 6 juta setiap bulan. Dan ternyata dia mendapatkan tunjangan yang tidak tentu, ya, yang tidak pasti sebesar 2 juta setiap bulan, gitu ya. Jadi gaji dan tunjangan, tapi rata di average yang pasti dapat adalah 2 juta, gitu ya. Kalau yang besok bulan berikutnya bisa lebih, bisa kurang, tapi yang average kira-kira 2 juta. Nah, kebetulan bulan ini dapatnya 2 juta, gitu ya. Nah, waktu kita menjadi karyawan tetap, biasanya akan diberikan tunjangan berupa jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian daripada perusahaan Anda. Nah, apabila Anda mendapatkan jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% daripada gaji, ya, itu akan ditambahkan ke dalam perhitungan PPh 21 Anda atau menjadi penambah daripada komponen gaji Anda, ya. Dan jaminan kematian sebesar 0,3% daripada gaji juga akan ditambahkan kepada penghasilan Anda. Maka jaminan kecelakaan kerja akan tambah 14.400, jaminan kematian akan tambah 18.000. Which is akhirnya kita punya total gaji yang didapatkan adalah 8.032.400 setiap bulannya, gitu ya, atau bulan itu, gitu ya. Nah, namun karena kita punya hak atau kita menjadi karyawan tetap, maka kita punya hak, ya, ada namanya unsur pengurang, gitu ya. Nah, apa unsur pengurang yang dimiliki oleh karyawan tetap? Yang pertama adalah namanya biaya jabatan, ya. Biaya jabatan adalah sebesar 5% daripada total gaji yang harus didapatkan, ya. Maka ketemunya adalah Rp401.620. Nah, perlu Anda ketahui maka bahwa biaya jabatan ini ada maksimalnya, yaitu sebesar Rp500.000 setiap bulan. Jadi apabila Anda memiliki biaya jabatan ini lebih daripada Rp500.000, yang boleh dikurangkan hanya sebesar Rp500.000, ya. Lalu ada lagi namanya iuran jaminan hari tua. Nah, kalau memang perusahaan Anda membayar iuran jaminan hari tua, maka itu tidak perlu Anda anggap. Yang Anda anggap adalah iuran jaminan hari tua yang menjadi tanggungan daripada Anda sendiri yang Anda bayar, ya. Maka itu menjadi komponen untuk pengurang daripada gaji pokok yang harus Anda miliki, gitu ya. Jadi 2% ini akan mengurangkan, gitu ya, sebesar 120.000. Lalu ada juga iuran jaminan pensiun juga sama menjadi pengurang sebesar 660.000, gitu ya. Which is akhirnya kita ketemu total penghasilan bersih setelah dikurangin pengurang adalah 7.450.780. Nah, perhitungan PPh 21 yang harus Anda ketahui adalah
penghasilan sebulan tadi itu harus disetahunkan teman-teman ya. Jadi 740 juta itu di 707.450.780 rupiah ini akan dikalikan 12 ya, jadi disetahunkan dikalikan 12 ketemunya 89.409.360 rupiah ya. Dan setelah sampai penghasilan itu setahun ini, setelah disetahunkan masih ada lagi pengurang teman-teman, masih ada pengurang lagi sebesar PTKP gitu ya, sebesar PTKP. Jadi apabila Anda PTKP-nya TK0, maka Anda mendapatkan PTKP sebesar 54 juta rupiah untuk pengurangnya gitu ya. Anda bisa saksikan di video yang lain untuk mengetahui berapa sih PTKP yang harus dibayar gitu ya, yang harus didapatkan gitu ya. So, pengurangnya adalah 54 juta dari 89 juta, maka ketemunya penghasilan kena pajak adalah 35.409.360 rupiah. Nah, maka setelah ketemu penghasilan kena pajak atau penghasilan yang harus dikenain tarif pajak itu nanti akan dari total yang kita dapatkan itu nanti akan dibulatkan gitu ya. Jadi 35 juta ini akan dibulatkan menjadi 35.409.000, jadi embel-embel di belakangnya dihapus ya, jadi tidak dipakai gitu ya. Nah, lalu berapa tarifnya gitu ya, seperti tarif normal pada umumnya progresif gitu ya. Untuk menghitung PPh pribadi tarifnya adalah 0 sampai 50 juta tarifnya adalah 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah tarifnya 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah tarifnya 25%, dan di atas 500 juta tarifnya 30%. Maka karena ini masih 35 juta akan terkena tarif yang pertama hanya 5% ya. Maka kalau 35.409.000 dikalikan 5% ketemu PPh satu-satunya per tahun adalah 1.710.450 rupiah, itu per tahun karena Anda hitung tadi setahun ya. Pertanyaannya adalah berapa yang harus dipotong di PPh 21 Anda per bulan itu ya. Ketemunya adalah ini dibagikan 12 ya, maka ketemunya adalah 147.568 rupiah per bulan. Itu yang harus Anda potongkan terhadap gaji karyawan Anda atau gaji Anda sendiri gitu ya. Kalau Anda menghitung sendiri gitu ya, setiap bulannya adalah 147.538 rupiah ya. Oke, sekian video kali ini untuk perhitungan PPh satu karyawan tetap. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan perusahaan Anda tentunya. Sekali lagi, apabila video ini memang bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami dan like ya, apabila memang video ini bermanfaat. Dan apabila bisa bermanfaat untuk teman-teman Anda, jangan lupa untuk share supaya teman-teman Anda juga bisa merasakan manfaat daripada YouTube channel yang kami buat ya. Yang terakhir, apabila memang masih ada pertanyaan lagi, silakan komen di dalam YouTube channel kami dan akan kami jawab satu persatu melalui komen reply ataupun juga akan kami buatkan video ulang ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di kesempatan dan salam sukses.